Nah, tu dia. Ketak. Aku punya baca komen korang rekomenkan durian cheese pizza. Ha, korang tertanyalah kenapa aku pakai feta kat dalam rumah kan? Suka dia akulah, rumah aku kan. Okey. Meh, kita tengok. Aku beli set yang RM65 punya. Kau akan dapat 2 pizza. Ha, tapi bukan durian cheese lah. Satu durian cheese, lagi satu pizza yang aku boleh pilih. Akak tu pun okey-okey dengan aku. Dia cakap ambil yang mahal sikit, yang set kedua tu. Aku pun macam okeylah, ambil lah, okey. Ha, masuk dengan onion ring semua. Ha, ni onion ring. Ni apa entah nama dia, Yajid Gaijor. Aku pun tak tahulah, biar je lah. Korang ni kalau bawa motor ke kereta ke, hati-hatilah. Sebab tadi aku bawa motor, aku pergi dekat sana, aku ingat ada roadblock ke apa. Ini apa ni? Oh. Ini aku tak tahu apa ayam dia. Ini ke? Usah jap. Mana durian cheese aku ni? Yang mana durian cheese aku pun tak pasti. Aku pun tak pastilah yang mana durian cheese. Rupa durian cheese macam mana? Ni Island Supreme. Island Supreme, ha, tengok. Inilah durian cheese kita. Kalau korang patikan durian cheese dia, ya Allah. Tadi aku cerita pasal apa ya? Pasal video paling terbaru aku post tu. Aku cakap korang komen lah. Korang masih komen. 2000 komen aku buka pagi-pagi. Banyak sangat. Bau durian dia. Bau durian dia, ya Allah. Tak boleh, guys. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin. Aku boleh rasa bau durian dia daripada sini. Sedap, sedap eh. Lama. Tak sangka pula dia punya kombinasi dia okey. Tadi aku bawa motor lah. Aku ingat ada roadblock ke apa, aku pun macam pisang lah. Aku tak bawa apa-apa. Lesen semua tak bawa kan. Abang tu macam, abang boleh tu, dia letak sangat. Aku macam, ada apa ni? Dia cakap jalan je. Aku macam lega hati. Tengok dekat depan tu ada accident. Kereta. Dia punya depan apa entah dia orang panggil cabut sampai ke mana entah. Sampai ke langit tujuh aku rasa. Hilang. Mantap. Okey. Sambung balik. Hari ni kita nak bawang pasal apa? Tadi sampai-sampai aku bawa motor aku, meh, tiba-tiba ada lori dekat depan aku. Korang tahulah dekat negara kita kalau ada lori tu apa. Elok kau putih, kau keluar jadi hitam. Ambil kau. Hitam macam siapa? Hati kau. Pum, ambil kau. Kut kau. Okey. Gurau. Itulah aku punya lalu dekat belakang lori ni. Aku belum mandi. Aku tak mandi lagi, serius, daripada semalam. Ambil kau, okay, jujur. Tapi nampak macam dah mandi kan. Relax. Lagi ni, selagi mana dia tak rasa bau kepam dia, memang dia akan, dia takkan mandi lah. Okay. Aku bawa motor. Lori tu ditekan minyak, bro, asap hitam dia. Aku macam, ya Allah. Kali ni aku usahakan mula lah. Okay? Memang minta kaki betul lah. Ya Allah, aku macam, aku biasa, kes yang biasa berlaku lah. Aku pergi college pagi-pagi pun, ya Allah. Aku bawa dengan nak hirup udara segar dia. Tiba-tiba ada bas dekat sana. Bas. Ambil kau, dia teran habis-habis angin dia. Asap karbon monoksida dia menusuk kalbu, menusuk hidang aku, menusuk kalbu aku, nak buat aku mati ke apa, ya Allah. Pagi-pagi punya aku nak study ke apa, tengok dia tak hidu asap dia, tak ada mood. Aku nak letak dua untuk abang aku. Okey. Cerita pasal karbon monoksida lah. Dekat sains mungkin korang dah belajar lah pasal rokok ke apa kan. Yang dia akan
bebaskan kamu pondok sidap. Bila orang hirup, orang tak cukup oksigen, korang kena tahu karbon monoksida ni apa. Okay, kepada adik-adik yang bak kata PewDiePie lah, umur 9 tahun dekat luar sana lah kan. Okay, karbon monoksida ni dia lebih cepat resap dalam sel darah, apa bukan sel darah, hemoglobin kita berbanding dengan oksigen. Ha, dia lagi cepat masuk dalam hemoglobin kita berbanding dengan oksigen. Tu yang kadang-kadang tengok perokok, dia hisap rokok karbon monoksida dia masuk dalam sel darah merah dia, sel darah merah dia hemoglobin tu. Tu yang orang tak cukup nafas, ha, tak cukup oksigen. Dan korang kena tahu karbon monoksida dia buat apa dekat sel darah merah tu. Dia akan macam 1/3 ke, aku pun tak ingat lah bila, entah aku belajar benda ni. Ha, ada sebahagian daripada sel darah, darah merah tu dia tak dapat ambil oksigen. Faham tak? Tu yang kalau korang tengok dia orang macam bila dia orang daki gunung ke, dia orang macam letih sangat macam nak mati. Adik aku cakap aku pergi hiking tau, hari tu aku pergi hiking dekat hutan mana entah, dekat-dekat dengan rumah aku ni lah. Aku tengok lah ada satu gang ni ramai sangat lah, budak-budak remaja. Dia orang naik. Aku tengok aku yang tak merokok ni, aku boleh naik macam relax je naik. Tengok dia dekat belakang tengah macam aku tak boleh. Korang pergi dah dulu. Sumpah aku tak nak merokok depan ni. Aku tengok dia, aku macam nak gelar. Tapi kesian dia, kesian biar je lah. Aku bukan tak suka dengan perokok tau. Member aku kebanyakan ni perokok juga tau. Tapi macam ni aku nak beritahu bro-bro dekat luar sana, tolonglah, jangan jadi bodoh. Ambil kau, sentak kan. Maaf lah, aku paksa lah. Dah sakit ke hati kau, pasal minta maaf kan. Kau cakap jangan harap aku nak maafkan kau. Mantap. Ada dua lagi. Rasa ni kalau korang tanya dia kat apa-apa, bagi 8/10 lah. 8/10. Oh, sebab aku suka durian. Lagi satu lah. Ramai kat kalau korang perasan dekat luar sana, dia orang tak suka durian. Korang tahu tak? Durian is king of fruit. King of fruit, raja fruit. The king of fruit chooses people to eat it. Raja yang pilih orang untuk makan. So siapa yang boleh makan durian tu, kira korang bertuah lah kan. Sebab raja buahan pilih korang untuk makan dia. Apa benda lah, tak boleh makan durian. Durian sedap pun, ni tak tahan dengan bau durian. Bapak lemah. Alamak. Kecam. Jangan risau lah. Aku punya membawang ni ada kelebihan dia, okay? Kalau makcik bawang punya membawang tak ada kelebihan langsung. Aku tengok lah ada satu video ni, okay? Ada satu kereta terbakar tau, okay? Makcik ni dia rakam kereta tu, abang bomba datang. Lepas tu makcik tu cakap, tu lah datang lambat lagi. Dah renyuk macam tu, kau nak buat apa? Dah hangus macam tu, kau nak buat apa? Tengok makcik bawang. Itu semua jenis-jenis yang otak tinggal dalam kasut sekolah aku rasa. Okay, itu sama aku rasa diorang, makcik-makcik tu tinggal otak dalam kasut sekolah, tinggal otak dalam dapur sambil potong bawang tu kan. Diorang tertinggal otak, so masa diorang tengok kebakaran tu, tinggal otak diorang lari. Diorang rakam, diorang tak report polis mana-mana. Makcik-makcik dekat luar sana, selamba kau mengata ni, aku mengata pasal kau ni makcik. Mulut tak boleh puaka lagi. Kau ingat kau ada power untuk bercakap? Aku ada power untuk bercakap, aku ada hak untuk bersuara. Kau tengok ni kalau kau rasa trigger, meh. Aku baling benda ni dekat kau. Cabar aku lagi. Come on lah, aku kalau bab-bab membawang ni nombor satu. Gaya pun dah macam makcik bawang sikit. Mak aku power lah. Aku power membawang ni sebab mak aku power lah. Korang tahu tak kenapa aku tak merokok lagi sampai sekarang? Ayat mak aku dia ubah aku selamanya. Masa aku kecil, mak aku cakap dekat kau, engkau kalau kau merokok, mak akan pecahkan tangan dengan kaki kau, ambil kau. Ayat dia bukan patahkan kau. Kalau patah, Aiman telah patah tangan akibat accident, itu rasa macam biasa je. Tapi kalau pecah, kau jangan main. Ayat mak aku, mak aku ni, sekali dia buka alti dia,
Satu flat takut. Nah, mak aku. Nah. Masuk pizza kedua. Ramai yang tertanya lah. Abang tu lo. Single ke?